di tahap off driving pada waktu ngasar itu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Istandoko. Di sore hari kita mau perjalanan mengambil mobil. Oke, langsung aja. Ini bersama tim saya. Mau ngambil mobil yang masih di variasi jok. Saya iki nek sing ranutup iki. Apa kon? Tak cekke. Go. Oh, buri berarti. Ada yang belum nutup, guys. Lawang kunci lawangnya, pintunya. Nanti ya, kanan atau kiri ya? Kene. Sampai kene. Oh, sampai kene ketok e. Asal, ketuan. Nah, tenan. Oke, di sini untung ada indikatornya, guys. Ada indikator kalau pintunya itu belum terkunci. Jadi aman. Ada indikatornya. Nah, ini indikator sabuk pengamannya enggak dipakai ini. Sik, tutup aja gini. Sini. Mana kok ana buka toko kota. Indikator sabuk pengaman. Jadi ini serba peringatan, guys. Pintu buka juga peringatan. Sabuk pengaman belum dipakai, peringatan. Kalau mobil ini sangat lengkap. Buka ya. Bentar, kalau tak buka full. Kacanya saya buka aja, guys, ini. Tapi nanti kalau hujan baru kita tutup. Biar mengambil udara segar di sore hari. Musolanya sedang pujian. Apa ya bahasa Indonesianya? Ya pujian. Iya. Saya pujian. Bersama apa nih? BPM? Iya. Sudah, si. Tak cek. Oh iya, nah iki kudu ngisi nek iki. Wis klip-klip ini iki. Wis tak isi dhisik. Gak ngerti aku. Guys, BBM-nya sudah ketip-ketip, guys. Kita di pom dulu kalau gitu. Ada orang yang kono mau ya. Sepen lah. Ini gue liat pertalit deh. Kita cari pertalit aja, guys. Sekalian diisi kalau ada diisi yang banyak. Eh? Piye? Di batas sih. Maksimal 200 ya. Oh, podo ya. Anu solar barang ya. Iya, solar subsidi. Kemarin ngisi solar subsidi saya dibatasi 200 maksimal. Pertalit ya 200 katanya. Iya ya. Pertalit aku ini ke 200. Maksimal kan? Iya. Pertama. Kene ngantri gak ya? Kene. Iki lho jenenge utran. Kita nek coba ae nek rane kono berarti engko ya nang kae rada adoh teko apa ora muga-muga teko lah. Cari paket ekonomis, guys. Ada yang komen kuat beli mobil ndak kuat beli BBM. Ya maklum masih belum cukup kaya. Cari yang subsidi aja. Oke, pindah gigi satu aja, guys. Oh, ini mau belok ternyata. Saya kira mau lurus. Saya kurang perhatikan sennya. Mulai rotok peteng ya, putan. Nyup. Eh? Nyup.
suaranya kalau dibuka kacanya gini ya. Tapi tetap nyaman, cuma suaranya ya kedengeran gitu aja. Siapa ini menurut? Wes. Aku semuanya OTW ya. Wait, wes dia nomor wongnya? Gak mau jam 5 tutup, tapi gak apa-apa. Takon kayak kono kuncinya aku. Tenang, sampai kayak kono mas kuncinya aku. Ya gak apa-apa, tekok no. Mas sudah OTW. Misalkan sampai tutup gak apa-apa. Sampai kuncinya kayak no sorban. Sen kanan. Nggak nyalip. Oke. Suara anginnya gawat. Kenceng guys ya suara anginnya. Kita agak tutup sedikit ya, biar gak terlalu bersuara. Tapi tetap kita ada AC, tetap kita buka sedikit ini ya. Soalnya BBM-nya. Halo mas. Ini siapa nek di? Oh, ya ki aku TV Rodo Karung mas Andi. Oh. Tutupnya jam berapa sampean? Oh jam 5, kok nek sampean arep mulai ngono omongin Mas Adik gak apa-apa di mari nang ban. Kuncine. Kuncine. Kayak serban. Nggih nggih nggih. Nek sampean nek aku gumun teko kono sampean nek ning kono gak apa-apa. Ya bu Mas. Jam 5 balik. Nah iya, tapi gak apa-apa wong santai. Wis engko gak kon kene kono nek aku. Penting kene njoba mobil. Tit-tit. Selama kotaknya masih seolah aman lah. Mudah-mudahan di sana pertalitnya ada guys. Ini perjalanan ngambil mobil Brio saya yang joknya saya cover backlit ya. Aslinya kan blue true dan cowok pet kotor guys, susah dibersihkan, harus di salon. Makanya saya backlit aja. Kalau sarung jok biasa saya nggak marem. Lihat, kan aman. Oke, aman semuanya. Pas sepi berarti kita langsung jalan. Wah, mulai sekolah ini kok antri pora ya. Tempat BBM-nya ada di kiri ini. Oh, berarti nek kono parkir ya. Oh, mudah-mudahan ada dan gak patek ngantri. Soalnya kini terkenal ngantri akeh ini. Kiri tuh. Sing tipe tali deh. Iya, sing ngantri akeh ya. Iya. Kiri tuh. Iya kiri. Ngantri ya. Ini makanya aman tapi. Tutup. Bentuk rak ini. Bentuk yo. Kaca harus mengikuti antrian ini paling. Waduh. Suwir aja gitu. Yo tetap kayak ini antri ini. Ini kali yang kiri ya melu kono. Iya. Antriane kok ngene ya? Mak piye model iki ya? Gak ngerti aku. Apa nek kono ya? Sing nek kono. Heeh. Kok ora? Lha iki lagi tetep ning kono. Lagi ya kayak kita ya. Wong tak durung ya tak gurung ngene iki ya. Bismillah teko lah. Bismillah teko lah. Antrinya banyak guys, ini loh guys. Cari yang sana, kalau ngantri gak apa-apa. Penting genah no antri aja. Ini lah genah tuh. Orang enak ya pertama. Oh ada truk. Sebanyak.
masih banyak guys. Kita sambil memperbaiki kamera bawah. Oke, udah aman. Masuk pelan-pelan. Masuk pelan-pelan. Berarti kita harus jalan stabil ini biar awet BBM-nya. Kayak daerah di daerah Lopos Airport. Oke. Selain kono, Dropo enak sih. Dropo enak pom ya. Dropo. Heeh. Tapi emang gak patek rame. Tapi gak apa-apa sih. Selambur. Selambur. Masa enak selambur? Selambur ya. Pom? Ya kayak pom selambur. Selambur kok dulu apa ya? Dulu apa? Dulu apa enak? Masih ada lagi pom guys. Nah iya yang anu kaya Merogo kan. Itu Merogo sih. Karena jalan kuwi. Yo sik tisi seket lah. Pertama antisipasi lah. Kita juga belum tahu. Ini kaum dompet tipis ini, guys. Jadi mencari BBM subsidi. Jadi perjalanannya juga kalau macet gini ya kurang-kurang irit ya. Mudah-mudahan di Dolopo nanti dapat BBM. Gak apa-apalah. Kita cari yang hemat-hemat. Seharusnya ya pertama akan lebih baik. Ini cara rame nih, mantenan nih. Cara mantenan mepet jalan raya. Nah, kalau sore macet kayak gini loh guys, sore itu. Nah, nikmati macet-macetnya. Kalau ada kesempatan ya kita take over. Tapi ini garis markanya lurus bersambung, sehingga tidak boleh ini untuk mendahului. Kalau seperti ini contohnya, nah, kalau yang putus-putus ini sudah boleh lagi. Walaupun ini boleh, tapi keadaannya tidak memungkinkan. Lawan arus kita masih banyak. Sekali ini jam 4:30 kurang jam biro setengah lima pas. Oh, jam 4:30 sore guys, tadi agak terlambat berangkatnya, masih ngurusin anak dulu. Ini saya sudah lama sekali nggak perjalanan arah Ponorogo. Ini mencoba ke arah Ponorogo. Ada apa ini? Oh, pejabat. Pejabat negara. Oh, lampu azat. Kayaknya berhenti mendadak. Mendak gigi tiga saja lah. Oke, kenapa kok macet? Kenapa macet-macetan segala ini? Ini kesempatan kita untuk take over lewat jalur kiri guys. Wow, kok pelan banget. Enak banget. Oh, lampu merah tuh. Jalur kiri kalau secara aturan itu jalur lambat. Tapi ketika jalur kanan sangat lambat, kita ya harus pindah kiri. Di lajur kiri aja.
kayaknya agak sepi. Kita lihat kiri aman, aman, oke. Kembalikan sennya. Ini sampai lampu merah Dolopo. Situ ada pasar Dolopo, guys. Kita pantau terus. Ini BBM-nya sudah menipis. Tanpa AC itu menurut mitosnya itu mengurangi konsumsi BBM, alias bebannya agak berkurang, sehingga secara logikanya mobil itu lebih efisien BBM. Nah, apakah itu benar atau salah? Saya belum bisa membuktikan secara ilmiah. Nah, itu menurut kebanyakan orang ya kayak gitu. Tolong komen di komentar pengalaman kalian. Apakah dengan mematikan AC bisa menjadikan mobil sedikit lebih hemat dibandingkan menyalakan AC? Karena mitosnya seperti itu, tapi saya belum pernah membuktikan secara langsung, secara data, secara ilmiah. Oh, ini kan nggak bisa nyalip ini. Apa? Lampu jalurnya garisnya tidak putus-putus. Saya mau nyalip nggak jadi. Nggak boleh secara aturan. Karena garisnya bersambung lurus. Oke, pindah gigi 3. Kita jalan lagi. Pas lampu hijau, guys. Enggak sia-sia pelan. Pokoknya sebelah ini loh enek pom. Sekarang gini, elengku. Kayak elo. Iya rata. Oke, Nek. Kudu pom asli cara gini. Heeh. Lo naik tanda lah aku. Iki ya, iki kan anu ya, iki pasar ya, pasar hewan ya, iki pasar hewan di ya berarti. Oh, sih tetap kono daerah di. Oh, ngarep gitu kita ya, ngarep gitu iya toh. Nah iya dulu apa kan iki sian. Oke, kalau gitu kita send ke kiri, guys. Mudah-mudahan ada ya, kita belum tahu. Cuma ada enggak ya? Iya, teko ae. Ana utam tamak no. Kae sing kono. Di. Habis lho. Ah, habis. Ana pertama sik nek kono bisa nekas. Bisa nekas. Nutut, Bro. Nutut, nutut. Ini kono. Nutut. Dan nutut nyurung. Kita enggak nutut nyurung, guys. Satu kali lagi. Oh, sudah dekat ini kok. Wah, ada elep ngeblong jalan. Ada elep ngeblong jalan, guys. Pas kita mau masuk. Kayaknya elepnya koncoku tapi. Iya. Tapi gak apa-apa pelatih aku. Buka. Belakang ada truk yang lari kenceng banget. Cak kene iki to sak eling ku. Iya. Lah ya gak patek ado lah. Arep ngono. Sing kono ora enak ya wis pertama. Kita masih spekulasi, guys. Cok. Eh? Padet banget. Cok. Eh?
mulai kerja. Apa arep bodoh golek bensin ning kono? Kono iki ya antri yo. Tapi antri nek utran kok bingung deh ya, aku rong tau soalnya. Kita lihat sen kanan. Masih ramai sekali. Brake aduh nih. Apa itu exhaust brake ya? Ses. Belakang saya ada truk yang mainkan exhaust. Sos. Kita lihat kanan, oh masih rawame guys. Belum ada kesempatan. Kita masih belum ada kesempatan untuk nyalip. Oh, depan full. Ngarep kene iki lho. Wis cedak iki. Wow. Ada jeda ini, ada kesempatan. Wow. Oke, sen kiri pelan-pelan. Akhirnya meset banget ini. Ada Lexus depan saya ya. Plat AD. Lah kalau ngarep lah. Ada Lexus RX 270. Pokoknya kono kudu golek bensin. Kanan jalan. Yo, biasanya ngantri. Mobil antri. Gak mesti sih. Lulu, pelan banget. Terakhir dong antri nih. Solar. Pusing kono. Arti. Coba aja masuk. Wah antrinya banyak juga guys ini. Antrinya. Kaget aku. Dan. Truknya gede-gede aja tadi. Pertalit mana ya? Ki berarti? Antrian ini gini berarti? Iya, sehingga mau. Iya. Iya, solar. Pertama pertalit ono. Oke, kita antri dulu guys. Video antri pertalit ini ramai sekali ya. Ini antri solar juga ramai loh di sini. Tapi ini metune betul kene to iki? Iya. Tapi kan nek truk iki ya? Iya. Sangat ramai sekali. Oke, kita pause dulu ya. Nanti kita lanjutkan videonya.